Ini ya contoh telur palsu. Cuba tengok. Tengok dia punya kulit ni. Di dalam kulit ni ialah kertas. Bukan macam kulit ayam, telur ayam biasa. Koyak kantin. Ini koyakkan ni. Mana ada macam ni telur ayam, tak pernah terjadi. Ada kertas ni, boleh koyak-koyak macam tisu. Oh, pergi Tesco sekarang. Ini dibeli di Tesco Ampang. Jualan murah sekarang. 30 biji RM9. RM9 berapa sen tak? Tengok, ni dia punya punat dia pun tak ada. Terus bisa sini. Diambil lah. Terus diambil. Terus ambil. Bisa selalu diambil. Kita ambil macam ni pecah. Mana boleh tangan ambil. Dia boleh. Kan kalau telur ambil je. Ambil kalau je. Kalau telur asli kan? Kalau telur asli pecah. Pecah. Ni. Kuning dia pun lain. Kuningnya buka. Ni hati-hati. Tadi kita dah masak. Kan? Tadi kita dah masak Maggi. Tengok-tengok. Memang telur dia pelik. Ni tengok. Tak ada langsung. Mana ada telur macam ni. Bau pun tak ada bau telur. Kosong. Kosong. Tengok ni. Boleh angkat. Mana ada telur boleh angkat. Tak pecah. Baru pecah. Dah terjatuh. Tengok. Kena komplain dekat Tesco Ampang. Jangan beli telur yang dekat tengah-tengah bahan beku. Barang-barang beku.